Ini kita menjelajah hutan. Jadi di hutan ini selain ada ayam hutan juga ada kijang ya. Nah ini banyak sekali bekas jejaknya. Dan juga ini bekas jejak ayam hutan juga ada di sini. Kita jalan hati-hati ya, banyak durinya di sini. Ini sore hari, jadi suara kicauan burung pun agak kurang ya. Ini tidak kita skip ya, kita jalan terus menyusuri hutan. Kita terpaksa harus jongkok ini. Ada duri di atas serau berdiri ini bisa sangkut. Sini bisa masih ada rusa sama kijangnya. Kita sudah masuk semakin dalam di dalam hutan ini. Ada aliran sungai. Pokoknya kijang ataupun rusa bisa cari atau minum di sini ya. Nah, ini ada bekas jalur jalannya. Tahu ini, mungkin ini ayam hutan. Tempat-tempat seperti ini biasa ayam hutan mau bertelur ya. Cuma sekarang mungkin belum musimnya, jadi agak susah menemukan sarangnya. Dan sekarang sudah mulai hujan ya, di tempat kami ini sudah mulai turun hujan. Cuma jejak ayam hutan ini sangat banyak sekali sini. Nah ini dia jejak-jejaknya ini. Nah ini juga ada jejaknya. Ini. Cuma kita masih belum bisa menemukan sarangnya. Hutan di sini masih lebat sekali, kawan-kawan. Kita coba muter-muter sini karena tadi terdengar ada suara anak-anak ayam hutan ya.
coba lihat, tahu dia masih berada di sini. Ini sepertinya bekas terenggiling. Kalau tidak terenggiling, ini bekas babi hutan ya, atau hewan yang lainnya ini. Nah ini, jadi dia memecah-mecah kayu. Sepertinya ini terenggiling ini. Kita mau coba lihat di sebelah sana, siapa tahu bisa menemukannya. Nah ini ada jalur jalannya, jejaknya banyak sekali di sini. Ini sih jejaknya ayam hutan ini. Nah ini banyak sekali bekas cakarannya. Nah ini. Ini juga bekas ayam hutan. Jadi hutan ini masih lumayan luas ya. Nah, sebelah sana itu sudah berbatasan dengan perkebunan sawit. Jadi sini masih hutan. Jadi kita masuk di wilayah hutannya. Itu sudah perkebunan sawit. Nah, sudah perkebunan sawit ya. Ini berbatasan dengan sungai. Di sini ada sungai. Nah, ini aliran sungai kecil. Dan di sebelah sini sudah perkebunan sawit. Jadi kita berada di bagian hutannya. Mencari jejak ayam hutan dan hewan lainnya. Siapa tahu bisa ketemu ya. Nah, ini ada lagi jejak ayam hutan. Ini baru bekas cakaran ya. Suara ayam hutan itu ada bunyi tadi sebelah sana. Semua itu sebelah hutan, sangat jauh ya. Sini tidak ada jalan. Kita harus berhati-hati. Karena hutannya masih lebat sekali. Coba lihat bawah, coba lihat bawah. Karena biasanya anak ayam hutan ini berada di posisi bawah ya. Coba kita melihatnya, caranya. Kita coba cari di sebelah sana lagi.